Yo, what's up teman-teman? Kali ini kita bermain game Epic Treasure lagi karena di sini ada hero baru yang baru aja rilis, yaitu si Blackbird, dan nantinya kita bakalan coba menyelesaikan misi dan juga gacha Blackbird ya. Dan nantinya kita bakalan coba redeem gift code juga untuk weekly gift code ya, karena di sini udah ada weekly gift code teman-teman. Oke, sekarang kita coba lihat dulu event yang Blackbird. Oke, kita mencari ini ya. Ini apa namanya nih? Kita bisa exchange Blackbird langsung bintang 10 di sini. Wow, ini eventnya menarik ini ya, karena yang event minggu kemarin itu adalah event yang Whitebird. Sekarang yang Blackbird eventnya itu ngabisin resource yang kita dapetin dari event minggu sebelumnya. Nah, ini dia. Kita bisa langsung dapetin Whitebird bintang Blackbird bintang 10, teman-teman. Dengan cara exchange ini ya, One Piece Diary. Ditambah lagi Dream of the Sea. Oke. Untuk One Piece Diary ini bisa kita dapetin dari event bagian sini ya. Kita coba lihat event-event yang ada di minggu ini. One Piece box set, kita coba lihat apakah ini worth dibeli atau enggak, teman-teman. Ini apa nih isinya nih? Tapi biasanya kalau misalkan kita beli apa box-box yang seperti ini, kita itu nggak mungkin dapetin yang ini teman-teman, sampai 3000, paling nggak kita dapetin 30 lah, paling bagus ya 200-300 gitu teman-teman. Dan kalau menurut gue ini mahal sih, cuma dapetin ini doang. Kalau yang ini isinya apa nih? Oke, isinya hero ya. Mahal-mahal nih di One Piece box set ini, mahal-mahal teman-teman. Untuk yang di sini kita exchange. Gua udah exchange semua ya. Kita udah sold out. Dan untuk exclusive reward, dan nantinya kita bakal coba gacha Blackbird tapi satu round doang ya, karena galon gua itu gak nyampe untuk sampai 4 round teman-teman. Untuk yang Great Pirate gua udah selesaikan semua 4 ronde, dan tadi kita dapetin One Piece Diary cukup ya lumayan lah. Untuk Lucky Spin, di sini bisa ngumpulin One Piece Diary juga ya. Untuk berapa ronde? 4 ronde, 5, 5, 10, 20, 40. Ini cukup banyak juga nih, dapetin galon bir juga. Oke, nanti kita bakalan coba spin ya, tapi nggak di video ini teman-teman. Kalau kita spin di video ini cukup lama dan cukup memakan waktu ya. Dream of the Sea. Oke, di sini untuk Lucky Spin itu bisa kita udah dapetin resource-nya di event yang week kemarin ya. Gua meskipun jarang main Epic Treasure, tapi gua masih mengikuti ya untuk event-eventnya. Soap Pirate. Oke, Soap Pirate biasa beli yang seperti ini sih, untuk yang Tin Soldier aja teman-teman kalau gua. Biar kita bisa ini ya, up untuk hero-hero yang bakalan kita pakai. Percuma kalau misalkan kita punya hero-nya tapi nggak punya material untuk dijadikan tumbal. Untuk Soap Diamond. Soap Diamond. Oke, kita coba lihat di sini apakah worth dibeli. Wah. Di sini loh, 10 cuma 5000 doang, teman-teman. 5000 ini. Kita coba beli. Tuh 2, 3. Nah, ini 25 udah dapat 5, teman-teman. Tapi yang tadi di situ cuma dapetin 20. Waduh, rugi banget nih. Mending kita beli bagian sini ya, dibandingkan yang mana tadi, yang One Piece box set. Mending kita beli di sini sih. Untuk Shop Transform, kita banyak nih Shop Transformnya. Kita coba beli ini misalnya 10 biji doang. Jangan lupa beli yang ini ya. Oke, karena ini penting banget, Tin Soldier. Udah nggak ada nih. Berapa sih punya gue? Udah ya. Udah nggak cukup lagi, teman-teman, buat beli yang Shop Transform. One Piece Holiday.
Oke, kita sekarang coba redeem gift code terlebih dahulu ya. Pertama redeem gift code dulu teman-teman. Gift code-nya adalah Fukuro 034. Oke. Kita baru aja redeem gift code-nya. Lumayan dapetin Dream of the Sea 100 biji, terus dapetin Red Yellowstone Chest. Ini bisa dapetin bisa dapetin Blackbird atau bisa dapetin Whitebird juga teman-teman. Kita langsung collect aja. Dan nanti kita bakal gacha ya. Untuk menyelesaikan event yang eksklusif reward. Sementara untuk yang lucky spin ini nanti gue bakal selesaikan. Terus yang grid ini udah selesai kan ya. Dan tadi mana nih yang shop diamond. Berhubung diamond kita itu banyak ya, 67.000. Karena gue dapetin dari event yang minggu kemarin. Kita coba beli ini aja ya. Tuh dapetin 10 loh. Kita coba beli 5 doang. Dan oke, ini dapat lagi hadiah. Kita coba lihat tas kita ya. Apakah punya kita cukup banyak untuk material-material yang bisa kita claim? Nah, ini dapetin 50 teman-teman. Sekarang kita bakal coba ya. Semoga kita dapetin yang 200-300an gitulah. Yuk, langsung use scare. Yah, dapatnya ampas. Paling tinggi 70 doang loh. Paling tinggi. Wah, ini ya dapetin 200 biji teman-teman. Oke, lumayan. Wah, dapat 350. Dapat 350 ini cukup banyak. 350 terus 200 ya. 70. Oke. Cukup beruntung kali ini gua. Dan gallon of beer 319 biji dan kita bakal langsung gacha aja. Apalagi nih ya yang tadi kita dapetin. Oke, ini ya. Kita buka random box, semoga dapetin blackbird atau whitebird. Gas, buka. Ya. Ampas, cok. Ini apa nih? Oke, semoga kita dapat yang bagus kali ini. Buka semuanya. Dapetin chopper. Oke, lumayan chopper lah. Nanti kita build chopper juga. Oke. Ini apa nih? Dapetin artefak. Gak dapet. Kita buka semua dulu ya. Gak usah buka lah ini. Oke, ini kita udah nyampe nih 1300-an. Ini dapat 1700 teman-teman. Dan misi kita masih belum diselesaikan semuanya ya. Apakah whitebird gua? Oke, belum nyampe untuk whitebird. Jadi kita nggak bisa claim. Untuk daily-nya itu bisa dapetin si blackbird juga. Ini dia ya. 10, 10, 30 langsung. Oke, dapetin satu blackbird. Dan sekarang kita bakalan coba gacha aja teman-teman. Gacha di bagian eksklusif, di bagian agility. Karena gua juga mau ini ya, pengen dapetin si Robin. Langsung aja rekrut. Kita cuma menyelesaikan misi yang eksklusif reward one round doang ya. Karena enggak cukup untuk gallon of beer-nya. Oke, enggak dapat. Nasi enggak dapat Robin ataupun Whitebird dan juga Blackbird. Tapi kita udah dipastikan nih, bisa dapetin si Blackbird sampai bintang 10. Masih enggak dapat ya. Kita udah gacha berapa kali nih? Sento Dimaru. Masih belum dapat juga. Kita udah gacha berapa kali nih? Kita coba lihat dulu di bagian event exclusive reward udah berapa kali? Oke, masih 100 ya. Gacha lagi. Oke, 30. Masih kurang ya.
Gak dapet-dapet ini. Ampas sekali gue, cok. Gak apa-apa lah. Ampas gacha di Epic Treasure. Semoga di OPBW besok gue dapetin Mihawk, cok. Yah, dapet Luffy. Karena gue udah gak pakai Luffy sih. Eh, ini udah berapa kali nih gue gacha nih. Kita coba lihat event yang eksklusif udah berapa kali gacha gue. 190, masih kurang 60 lagi, teman-teman. Gak dapet satupun loh. White Bird atau Black Bird. Gue gak pernah hoki, cok, gacha di Epic Treasure ini. Udah berapa kali dah. Lupa lagi gue, cok. Lupa gue ini ya. Serius? Ini gak dapet satupun loh. Oke, ternyata udah cukup ya. Kita coba lihat dapetin Blackbird. Mantap. Ini kita udah berapa? 1980. Kita tinggal menyelesaikan misi-misi yang itu ya. Yang bisa kita selesaikan, teman-teman. Dan nanti kita bakalan exchange si Blackbird-nya. Easy banget sih ini event-nya. Cuma kita ngabisin diamond aja, teman-teman. Kita coba lihat di bagian sini. Mana Blackbird gua nih? Blackbird, Blackbird. Wait, Blackbird mana? Apakah udah ada di ini? Oh, ini dia. Langsung kita rekrut. Kita dapetin 2 biji si Blackbird-nya. Dan nanti kita bakalan upgrade ya. Kalau misalkan gua udah exchange Blackbird yang bintang 10. Oke, jadi seperti itu, teman-teman. Gampang banget untuk event yang sekarang. Whitebird gue masih tanggung juga ini ya. Masih perlu dinaikkan lagi. Oke, Whitebird-nya tinggal 1. Kemarin gue gak nyelesaikan misi sih yang minggu kemarin, karena wah, misi cukup banyak banget, teman-teman. Gue males nyelesaikan kalau misinya banyak-banyak ya. Tinggal misi apa lagi nih yang belum kita selesaikan? Yang ini ya. Tinggal yang lucky spin. Gacha udah, lucky spin belum. Oh, kita sekarang bakalan coba buka aja, siapa tahu dapetin white bird atau black bird. Yang ini ya, teman-teman. Yang ini kita dapat 50 doang, tapi semoga kita dapat yang bagus deh. White bird. Aduh, Akainu. Kalau yang ini langsung buka search ke dapat kuma. Oke, lumayan kuma. Bisa kita nanti upgrade. Oke. Doflamingo ini perlu kita upgrade juga ya. Doflamingo. Carrot, gua udah bosen carrot sih. Oh, chopper ya. Chopper kita belum upgrade, teman-teman. Oke, jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.